TNI Angkatan Darat menyiapkan 5 hingga 6.000 pasukan untuk upacara peringatan kemerdekaan di IKN Agustus nanti. Selain itu, TNI AD juga menyiapkan pengamanan bekerja sama dengan matra lain. Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan telah menyiapkan satuan-satuan tempur untuk pengamanan upacara 17-an di IKN. Di antaranya Satuan Artileri Medan, Pertahanan Udara, hingga Kavaleri. Selain itu, 5 hingga 6.000 personel akan ditempatkan di IKN untuk pengamanan. Sudah siapkan sebatas bagaimana pengamanan karena ini berbatasan, ada dekat dengan perbatasan ke arah utara. Kami sudah siapkan artileri arah Hanut, armet untuk pertahanan, kavalerinya, bagaimana untuk pengamanannya. Ya, mungkin kami kan di ring 2 setelah pas pampres, ya, dengan bekerjasama dengan angkatan laut, angkatan udara, sudah kami siap semua, ya. Dan memang belum terlalu rumit lah karena persiapan kita kan untuk 17-an dan juga menata nanti ke depan lah kira-kira.